Waduh, waduh, waduh. Tolong, Gin. Dia menangkap aku. Oh my God. Halo, guys. Selamat datang di channel gua dan kembali lagi dengan gua, Arvandi Moko. Gimana kabar kalian hari ini, guys? Semoga kalian semua sehat terus ya. Oh ya, gua mau bilang makasih buat teman-teman yang udah klik video ini. Dan buat teman-teman yang baru gabung, selamat datang di channel gua ya. Pada video kali ini, kita bakal bacain lagi chat history seram nih, guys. Dan kali ini judulnya, Temanku Diteror Monster Raksasa. Dalam chat history seram kali ini, itu bercerita tentang seorang anak yang dia ini ngalamin hal aneh di mana ada para monster raksasa yang masuk ke dalam lingkungannya dan berusaha meneror dia, guys. Nah, pasti ini mengerikan banget sih. Makanya kalian harus nonton chat history seramnya sampai selesai ya. Tapi sebelum kita mulai, gua mau minta tolong ke teman-teman untuk like video ini, subscribe channel gua, dan langsung aja kalian nyalain lonceng notifikasinya ya, supaya kalian gak ketinggalan nih dengan video-video aku selanjutnya. Oke deh, langsung aja kita masuk ke chat history seram Temanku Diteror Monster Raksasa. Oke, guys, langsung aja kita sama-sama bacain chat history seramnya. 1, 2, 3. Oke, kalian bisa lihat di sini ada yang namanya Sinta. Keadaan kamu gimana, Gin? Baik, Sin. Aku udah bilang, aku nggak apa-apa. Dan yang aku bilang semuanya beneran kok. Itu nggak beneran terjadi, Gina. Oke, jelas ya, ini percakapan antara si Sinta dan Gina. Percaya sama aku. Udah 3 hari, aku selalu didatangin Siren Head, Bendy, Woody, dan manusia yang badannya hitam. Oke, jadi ini kayaknya si Gina ini ngalamin hal aneh nih, guys. Kan udah aku bilang, itu cuma mimpi kamu aja. Sementara si Sinta ini kayak nggak percaya gitu. Tuh kan, kamu nggak percaya. Aku beneran, Sinta. Kalau nggak percaya, nih, lihat fotonya. Oke, kayaknya si Gina ini mau kirim foto nih, guys. Dan ini foto yang dia kirim ada 2. Yang pertama itu ada foto, oh my God, ini kayaknya foto Siren Head. Dan yang kedua ini foto kayak makhluk lain gitu, kayak aneh pokoknya ini makhluk ini. Gin, udah 3 hari ini kamu terus ngirimin aku foto-foto penampakan manusia hitam lah, SCP lah. Gimana? Gina, kamu sadar nggak? Itu palsu. Kelihatan banget itu editan. Enggak, Sinta. Kok kamu nggak percaya sama aku sih? Udah, ini udah jam 10 malam. Aku mau tidur. Kamu cepat istirahat biar cepat sembuh. Biar hayalan kamu yang aneh-aneh itu cepat hilang. Supaya kamu bisa kembali sekolah lagi. Oke, jadi menurut si Sinta, si Gina ini cuma menghayal, guys. Sumpah, aku gak sakit, Sinta. Kata mama kamu, ini akibatnya kamu keseringan main HP. Makanya kamu gak bisa bedain mana nyata dan mana palsu. Ya udah deh, semoga aja kamu bisa ngelihat mereka, biar kamu bisa ngerasain. Wow, ini kayak si Sintang
udah kesel, guys. Iya, aku penasaran sama mereka. Aku tidur dulu ya. Dadah. Gin. Oke, ini si Sinta nge-WA lagi nih, guys. Ada apa? Katanya tadi mau tidur. Iya, aku udah tidur tadi. Tapi aku mimpi buruk. Mimpi apaan? Aku mimpi ketemu SCP. Oh my god. Itu kayak nyata banget. Jangan-jangan itu beneran. Gak mungkin lah. Coba kamu keliling ruangan. Kalau ketemu lagi, berarti itu beneran. Karena sumpah, Sin, aku juga awalnya ngerasa itu mimpi. Tapi lama-lama kayak beneran gitu. Kadang aku ngerasa siang, padahal udah malam. Begitupun sebaliknya. Oke, jadi sebelumnya ini mungkin si Gina pernah ngalamin hal ini, guys. Tapi aku rasa ini mimpi sih. Soalnya kejadiannya siang hari. Mungkin. Ya udah, aku ikutin saran kamu ya. Oke, jadi kayaknya si Sinta ini mau keliling nih, guys. Keliling ruangan. Ini aku udah jalan ke dapur nih. Iya. Maaf ya, aku ngomong kayak tadi. Iya, gak apa-apa. Orang yang belum ngalaminnya pasti mikir aku ada-ada aja. Aku keliling rumah nih, dan kayaknya gak ada apa-apa sih. Bagus deh. Mungkin itu cuma mimpi aja. Soalnya kita ngomongin tentang mereka kan tadi. Iya, mungkin aja. Soalnya aku ngeliatin foto-foto yang kamu kirim itu sebelum tidur. Iya, hehehe. Egin, kok pintu menuju ke dapur nggak bisa ditutup ya? Maksudnya nggak bisa ditutup gimana? Kebuka ketutup sendiri gitu? Oke, jadi kayaknya pintu dapur si Sinta ini kebuka ketutup sendiri, guys. Tapi nggak ada apa-apa sih. Coba kamu lihatnya pakai kamera HP aja. Hah? Kamera? Cepetan. Oh, ya udah, bentar. Aku rekam dulu. Oke, jadi ini Sinta kayaknya ngerekam sesuatu nih, guys, dan dia kirim ke si Gina. Kita lihat sama-sama ya. Astaga, Gina. Aku ngerekam SCP beneran. Oke, kita lihat. Oh my god, ini kayak ada makhluk yang di bawah tangga gitu, guys. Oh, dia merangkak ke atas nih. Oh. Oke. Oh my god, guys. Itu makhluk yang badannya hitam terus matanya putih, guys. Tenang, Sin. Itu bukan SCP. Itu kayaknya makhluk hitam. Apa?
kamu di mana sekarang? Aku lari sembunyi di ruang tamu nih. Syukurlah. Usahain kamu gak ketemu mereka lagi. Tapi tadi dia hampir nangkap aku. Aku takut, Gin. Iya, tenang. Aku mau magunin mama aku dulu. Ya udah, cepet. Ping, gimana? Udah dibangunin? Astaga, mama aku hilang. Apa? Hilang? Bentar, aku ngedengar suara langkah kaki. Gina, tolong. Aku ngelihat bercak darah di lantai. Lihat nih. Oh my god, ini kayaknya si Sinta ngelihat bercak darah nih, guys. Oh beneran, guys. Itu bercak darah, kalian lihat. Wah gila sih, gila. Jangan-jangan mamaku. Enggak. Coba kamu periksa dulu. Iya, ini aku lagi ngikutin darahnya. Gina, sekarang aku lihat apa yang kamu lihat. Maksud kamu apa? Oh my god, ini si Sinta ngirim foto lagi nih. Oh my god, itu apaan guys? Lihat guys, itu apaan? Astaga, itu Bendy, Sinta. Oke, ini si Gina coba nelfon Sinta nih guys. Dan kayaknya nggak diangkat. Panggilannya ditolak, guys. Angkat, Sinta. Aku dikejar Bendy. Tolong. Sinta, kamu cari tempat sembunyi. Iya, aku udah sembunyi di kamarku. Mereka kapan perginya? Terus gimana cara kamu ngusirnya? Biasanya kalau ada orang bersama kamu, mereka nggak akan mendekat. Sekarang kamu lagi sama siapa di rumah? Oke, jadi katanya makhluk itu nggak akan mendekat jika kita bersama orang, guys. Jadi nggak cuma kita aja. Mamaku, tapi mamaku hilang. Aku hanya ngelihat darah aja. Tapi aku gak nemuin mamaku. Jangan-jangan dia dibunuh Bendy. Kamu tenang dan jangan mikir yang aneh-aneh. Jadi sekarang kamu sendirian di rumah? Iya, sendirian. Kamu harus cepat keluar dari sana, Sinta. Mereka nggak akan nyakitin kamu kalau kamu sama seseorang. Iya, Gin. Aku berusaha keluar. Coba telepon bapak kamu. Udah, tapi gak bisa dihubungin. Aku mau coba ke ruangan kerja mamaku dulu. Siapa tahu mamaku di sana. Iya, tapi hati-hati, Sinta.
Aku mau periksa CCTV dulu supaya bisa tahu di mana mereka sekarang. Oke, jadi kayaknya si Sinta ini mau meriksa CCTV rumahnya nih, guys. Iya, Sin. Hati-hati ya. Oke. Gina, kayaknya aku nggak bisa ke sana. Kenapa? Ada siren head. Oh my god. Apa? Oh my god, ini dikirim video sama si Sinta nih guys. Dan kayaknya ini hasil video dari CCTV rumah. Oh, itu beneran siren head. Waduh, ada siren head di rumahnya si Sinta. Lu bayangin guys, itu serem banget gak sih? Astaga, kamu harus keluar dari rumah itu. Iya, Gin. Aku gak bisa keluar dari pintu itu. Coba kamu keluarnya ikut pintu belakang aja. Iya, bentar. Sialan, Bendy berhasil menemukan aku. Apa? Oh my god, ini kayaknya si Bendy yang berhasil difoto sama Sinta nih guys. Dia ngejar aku. Oh my god. Tolong Gina. Oh my god, itu beneran si Bendy guys. Tapi kayak gelap gitu, jadi kita masih gak terlalu ngelihat kan. Aku gak tahu nolong kamu gimana. Aku gak punya nomor yang lain. Aku hanya punya nomor kamu. Aku juga ngechat kamu sekarang pakai komputer juga. Oh my god guys, ini si Gina gak bisa nolongin. Dia gak bisa nelfon seseorang guys. Tolong aku Gina. Sinta, kamu harus tenang. Sinta, aku sekarang lari ke atap rumah. Tapi anehnya, kenapa sekarang berubah jadi pagi ya? Oke, jadi katanya berubah jadi pagi nih guys. Maksud kamu apa? Oh my god, dikirim video sama Sinta nih. Kita lihat ya. Oh my god, itu siren head guys, lihat. Waduh, jangan sampai si Sinta ini ketahuan guys sama siren head, gila. Kamu sembunyi, cepetan. Jangan sampai dia nangkap kamu. Dan kamu jangan berisik. Iya, Gin. Aku nggak tahu harus apa sekarang. Kamu cepat turun dan cepat usahakan bertemu dengan orang-orang. Mereka nggak bakal deketin kamu kalau ada orang-orang. Oke, jadi ini si Gina berulang kali bilang kalau ada orang, monster itu nggak bakal ngedeketin, guys. Iya, Gin. Aku coba turun dari atap nih. Aku takut banget. Kamu hati-hati turunnya. Sekarang aku udah berhasil turun. Aku udah di belakang rumah. Tapi bentar, aku ngedengar sesuatu deh. Itu dari gudang. Oh my god, apaan nih guys? Lihat dulu, siapa tahu itu mama kamu. Iya, bentar. Tapi aku bingung,
kenapa sekarang jadi pagi? Monster-monster itu mengalami kutukan. Dan aku bahkan gak tahu kenapa dia bisa incar aku dan kamu. Monster-monster itu akan mempermainkan kamu. Jangan sampai kamu tertangkap. Iya, Gin. Aku takut banget. Aku nemuin foto nih. Foto apa? Tunggu, aku masuk gudang dulu. Gin, kalau tadi makhluk hitam, berarti ini SCP. Oh my God, ini dikirim video lagi sama Sinta. Kita lihat sama-sama apa yang dia dapat. Oh my God, guys, itu SCP, guys. Oh my God, guys. Lari, cepat lari, Sinta. Ping, Sinta, kamu gak apa-apa? Aku udah lari masuk ke hutan nih. Aku takut banget, Gin. Semua ini gara-gara kamu. Kamu tadi bilang semoga aku ngelihat mereka. Dan sekarang aku ngelihat monster-monster itu. Aku gak bermaksud ngelakuin itu, Sinta. Aku takut. Maafin aku, Sinta. Aku lihat ada mobil. Cepet ke sana. Siapa tahu ada orang yang bisa kamu minta tolong. Oke, jadi si Sinta ini ngelihat mobil nih, guys. Iya, bentar. Astaga, Gina. Oh my God, dikirim video lagi nih, guys. Oh my God, itu Woody, guys. Udah jadi raksasa. Oh, si Gina. Oh. Lari, Sin. Sialan. Aku ketemu Siren Head lagi. Oh my God, ini si Sinta terus diteror nih, guys. Waduh. Tolong, Gin. Dia menangkap aku. Oh my God. Astaga, ditangkap, guys. Si Sinta ditangkap Siren Head. Lompat, Sin. Kamu loncat, cepetan. Sinta. Gin, aku berhasil lari. Sekarang udah berubah jadi malam. Aku udah ikut jalan raya. Ya ampun, itu si Bendy. Oh my God, ini kayaknya Sinta ngelihat Bendy nih, guys. Dan dia kirim video ini. Oh my God. Oh, gila-gila si Bendy, kalian lihat. Waduh. Sembunyi. Iya, aku lagi menunduk dan dia nggak berhasil menemukanku. Tapi di sini nggak ada orang sama sekali. Udah, kamu pergi aja, cepetan. Aku nggak tahu mau kemana, Gina. Aku terus jalan dan sekarang aku nggak tahu di mana. Ini udah berubah jadi pagi lagi. Aneh. Kayaknya aku udah nggak sanggup. Aku nyerah. Monster-monster itu terus mencariku. Jangan gitu, Sin.
kamu harus nyelamatin diri. Gin, aku dengar suara siren head. Cepat, kamu menghindar. Suaranya makin dekat. Dia menemukan aku, Gina. Siren head ada di sini. Oh my god, guys. Lari, cepetan. Nggak bisa, tolong aku. Oh my god, ini dikirim video sama si Sinta, guys. Oh my god, ini ada siren head. Waduh, 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 serem sih ini, guys. Waduh, waduh. Waduh, siren head. Siren head. Oh, oh my god, oh my god. Oh. Oh. Astaga. Beberapa jam kemudian, orang tua Sinta menemukan Sinta di tengah hutan. Dia terus teriak-teriak mengatakan kalau ada monster yang mengejarnya. Tapi orang tua Sinta gak percaya. Pas di perjalanan pulang, tiba-tiba aja mereka bertemu dengan monster. Oh my god. Berarti benar ini orang tua Sinta bertemu dengan monster nih, guys. Pas perjalanan pulang. Oh, ini tuh monster yang tadi, guys. Tragisnya, Sinta dan keluarganya ditemukan tewas di dalam mobil. Astaga. Oke, guys, gimana menurut kalian dengan chatty story seram kali ini? Apakah seru dan bikin kalian merinding? Kalian boleh komen pendapat kalian di kolom komentar ya. Kalau kalian suka dengan chatty story kali ini, gua minta tolong dong ke kalian untuk like video ini, subscribe channel gua, dan langsung aja kalian nyalain lonceng notifikasinya. Supaya kedepannya gua bakal buat video-video yang lebih seru, menegangkan, dan lebih seram lagi, guys. Kalian juga bisa follow gua di Instagram, dan kalau kalian suka dengan video-video pendek yang seru, kalian bisa nonton gua di TikTok, guys. Oh ya, komen aja di bawah kalau kalian pengen gua buatin video apa lagi. Komen aja ya, guys. Terakhir, gua mau bilang makasih buat teman-teman yang udah nonton. Maafin kalau gua ada salah-salah kata, dan sampai bertemu di video selanjutnya. Bye.